Ya pemirsa, di makom Mbah Ut atau Mbah Ali Mas'ud, seorang wali yang ini makamnya berada di wilayah Pagerwojo Sidoarjo, malam hari ini telah diselenggarakan acara Dzikrul Ghafilin bersama beliau Gus Saput Panoto Projo dan juga beliau Gus Ferry Husnul Ma'ab. Dan satu jam berlalu acara Dzikrul Ghafilin, ini pasca dari acara Dzikrul Ghafilin dan juga dawuh-dawuh dari beliau Gus Saput. Pemirsa, saat ini sedang dilakukan acara sungkeman yang sangat ramai sekali. Dalam acara sungkeman malam hari ini, kita lihat bagaimana kondisi terkini dari acara sungkeman beliau Gus Saput. Nah, seperti ini pemirsa kondisi terkini dari acara sungkeman yang ada di sebelah sisi dari makam beliau Mbah Ut, yang kali ini para jamaah santri-santri kosmik sedang melakukan sungkem terhadap penanggung jawab Dzikrul Ghafilin beliau Gus Saput Panoto Projo. Dan saat ini Gus Ferry juga didampingi oleh sang putri tercintanya di sebelah kanan beliau. Tiga puluh menit berlalu acara sungkeman, para jamaah masih berjubel-jubel, cukup banyak sekali dan antusias ingin sungkem beliau Gus Saput. Prosesi sungkeman tak sungkan-sungkan salah satu santri-santri kosmik ada yang ingin berpose dan Gus Ferry pun juga mengiyakan, karena memang karakter Gus Ferry dan beliau Gus Saput sangat merakyat terhadap para jamaah, diajak selfie pasti mau. Ya, oke pemirsa, itu saja informasi kami dari Pagerwojo Sidoarjo. Saya Udin Muzaba bersama Bang Imam undur diri dari udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.